السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا ila tuan guru Syekh Imam Abdullah Al-Haddad wa ila Syekh Haji Wan Ali wa ila Syekh Idris Al-Khatib bin Haji Wan Ali wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 98 baris ke-10 daripada bawah kita ambil. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid-daraini amin. Kemudian jika puji ia seorang atas engkau dengan barang yang pada engkau. Nah, kalau orang puji kita, maka kata olehmu alhamdulillahilladzi azharal jamila wasataral qabiha. Segala puji bagi Allah yang telah menzahirkan comel. Orang puji kita ni kan orang nampak comel di kita lah. Wasadarul qabiha, de Allah Taala telah menutupkan kekejian huduh ko ada di kita ni. Ha, kita lah tahu kata kita ni huduh, neh orang lain tak nampak. Ha, jadi kita puji ke Allah Taala, orang dak puji kita, kita puji balik pada Allah Taala. Dan jika memuji ia ia seorang atas engkau dengan barang yang tiada ada ia ia barang pada engkau. Ha, orang dok kata kita ni baik, kita ni warak, kita ni alim juru, arif billah. Maka kata olehmu seperti barang yang berkata akan dia akan barang oleh setengah daripada salaf. Bila itlak kata salaf, maka muraknya salafuna soleh, urung yang mana dijamin oleh Nabi SAW dengan selamat. Ha, mana perkataan mereka? Allahumma la tu'akhidni bima yakuluna waghfir li ma la ya'lamuna waj'alni khairan mimma yazunnuna. Hey, Tuhan, nak jangan ambil salah dengan apa mereka kata ke. Waghfir li apun kala aku ma la ya'lamuna
barang yang mereka tak tahu. Waja'alni jadikanlah daku khairum mimma yazunnuna, baik daripada apa mereka sangka ke bagi aku. Dan adapun engkau, maka jangan engkau puji atas seseorang melainkan jika mengetahui engkau bahawasanya, yakni akan bahawasanya bertambah-tambah dengan puji engkau itu akan rajin pada kebajikan. Jadi kalau kita tengok orang ni duk buat ibadat, kita puji dia tu, kita puji dia tu, kalau kata nampak dia ni akan bertambah kebajikan dengan kita puji dia, tak apalah. Tapi kalau kita puji dia tu akan menyebabkan rosak dia dengan ibadat dia, jangan kita puji dia. Ya supaya budak-budak baru nak berlatih dalam ibadat, kita pujilah. Kita kata bagus adik, mari semaya, mari mengaji. Jadi dia lebih tekun di dalam ibadat dia. Dia dah ada buat baik. Tapi kalau orang-orang mana kita kenal dia ni dengan puji tu, mari rasa ujub di dia, mari rasa riuk dan sebagainya, jangan kita membinasa ke dia. Sebab tu satu tika bila orang puji ke seorang sahabat dia, Nabi SAW marah. Nabi kata, Nabi sabda SAW, kamu telah memotongkan leher sahabat kamu. Membinasa ke amalan dia. Dia baru boleh buat amal, kita buat pergi binasa ke amalan dia. Kita kena kenal je lah orang yang kita nak puji tu. Orang puji kita tu nak buat guana dah. Tapi kita kena hadir ke dalam hati kita tu, kita tak suka ke puji kita, kena buat-buat dululah. Dengan puji engkau itu akan rajin pada kebajikan, adalah seorang itu lebih, yakni ada kelebihan. Adalah seorang itu lebih, yakni ada kelebihan yang tidak diketahui akan kelebihannya seorang. Laknat sawaknya ada atau ni. Rajin pada kebajikan. Atau adalah seorang itu yang lebih, yakni yang ada kelebihan yang tidak diketahui ke akan kelebihannya seorang. Maka engkau puji atasnya, atas orang yang ada kelebihan tadi, kerana beritahu akan kelebihannya, kelebihan seorang. Dengan syarat takluk pada kata memuji orang ada kelebihan itu, dengan syarat sejahtera daripada dusta. Puji dengan syarat puji kita tu selamat daripada dusta. Sebab tu orang hok ngaji ke, kita boleh tengok dia bila puji orang, dia tak puji puji sepuji-pujinya dah. Dia tapih dari puji dia. Sebab apa? Sebab dia bimbang dengan pujian dia tu menjadikan dusta pada pujian. Lagu mana dusta pada pujian? Dia puji pada benda hok tak ada dia orang tu. Oh, dia dok kata dia tu orang alim, dia tu orang yang faqih. Sebenarnya orang hok kita puji sat ni, tidaklah selebih-lebih begitu sekali, hingga menyebabkan orang lain sangka kata orang yang kita puji ni benar pada kefakihan dia, benar pada kealiman dia. Jadi kita puji sekadar memberitahu ke orang kelebihan orang ni. Boleh. Kita kata dia tu, hok saya kenal dia lah, dia ni kuat mengaji. Dia boleh juga faham dengan hok dia mengaji. Sekadar tu saja. Hak lebih benda kita tak tahu, jangan. Sebab apa? Sebab bimbang takut membawa pada dusta pada puji kita. Ini dalam kitab pedoman pun dia sebut. Di antara kebinasaan pada puji ialah membawa kepada kedustaan orang yang memuji ni. Orang yang dia memuji ni bimbang takut membawa kepada kedustaan pada pihak engkau. Dan daripada terpedaya pada pihak mereka,
yang engkau puji atasnya, atas mereka itu. Nah, dia pun bila dah kita puji lebih-lebih dia, jadi terpedaya dah dia dengan pujian kita. Jadi puji zat ni tu sekadar untuk nak memberitahu kelebihan dia pada orang lain, tak apa lagi. Nak muka orang tak kenal kalau tak beritahu. Dia ni duk ponok lama. Dia ni anak murid kesayangan Tok Guru ni, Alain ni. Kalau kita tak sebut gitu ke masyarakat, masyarakat tak tahu. Maka kita beritahu sekadar. Sekadar hak pengetahuan kita. Dan atas engkau apabila menghendaki engkau akan manasihat akan seorang pada suatu pekerjaan yang sampai ia ia suatu pekerjaan. Pekerjaan yang ni urusan. Neh. Dan atas engkau apabila menghendaki engkau akan menasihat akan seorang. Menasihat tu takluk situ pada menasihat pada suatu pekerjaan yang sampai ia pekerjaan yakni urusan akan dikau daripadanya daripada seorang. Nasihat tu dengan bersembunyi dengan dia dengan seorang. Maksud katanya kita ajak dia ke tempat yang tersembunyi, jangan depan orang. Dok ni kita tegur depan orang. Nah, tu bukan nak pada kebaikan tu, waktu nak kepada makruh orang. Nak makruh orang. Napa orang lain duk sanjung sangat Tok Guru ni, kita makruh depan orang ramah lalu. Kawan napa Tok Guru mahal, Tok Guru napa Tok Guru tak kena gitu gini, sebutan gitu gini, Fatihah pun Tok Guru tak kena tak tu. Nak makruh ya, bukan nak nasihat benar-benar. Sebab tu Imam Syafi'i nasihat tu, orang kadu nasihat depan-depan orang ni, tu bukan benar pada nasihat. Ada benda lain. Ni. Jadi sepatutnya kita kalau nak nasihat orang, ajak pergi tempat-tempat lain dulu. Maaflah ambo nak beritahu ni. Sekadar hak ambo tahu, hak demo dok baca tak kena molek. Sepatutnya gitulah. Dan lemah lembut baginya seorang pada perkataan nak nasihat orang, janganlah. Ayat kata gua no supaya nak balik dengan orang ko. Dan jangan engkau berpaling kepada tasrih. Yakni kepada terus terus terang. Dia tasrih. Dan jangan engkau berpaling yakni pada nasihat tu kepada yakni dengan tasrih, dengan terus terang, serta mungkin mungkin ini boleh memberi faham dengan isyarat, memberi faham ni tak jelas tu, memberi faham dengan isyarat. Jangan kita tegur orang tu terus sangat. Kalau kata dia boleh faham dengan cara kita ada him dia tu. Dia faham dengan him kita kecek gitu saat ni, dia faham dah. Tak apa kau faham dah. Dia mana nasihat kau tu. Napa? Jadi dengan him dia tu orang boleh faham. Jadi kalau kata dengan cara kita beri him, kita wi nasihat secara isyarah, dia boleh faham. Jangan kita wi nasihat secara terus terang. Napa wi? Adab nak wi nasihat. Adab nak wi nasihat kau orang ni. Napa? Ada nak bagi nasihat kat orang ni kena pandang. Mesti benda tu ni. Kita nak sihat tu kita tahu ke benda. Jangan duduk depan dengan orang. Patu nasihat yang ada dia nya kena berlemah lembut. Tujuan orang dengarlah nasihat kita. Ya kepaknya jangan kita berpaling dengan cara terus terang pelajak nasihat. Sedekah kita boleh beri nasihat dengan cara isyarah. Dak isyarah ni dengan tidak terus terang lah. Jadi apa boleh faham? Maka jika berkata ia seorang bagi engkau, siapa yang menyampaikan dikau daripada aku, yakni kejahatan aku ni. Siapa ayat kamu
Dok kata aku buat gini-gini, memang nasihatkan aku ni. Siapa ya? Maka jangan engkau khabar akan di akan seorang tadi. Ha ni. Dok. Ustaz, ustaz tahu mana saya ni tak mengaji, saya duk mai ni. Siapa dia awak lapor ke ustaz? Ha, ustaz kata, "Nung topik, topik ayat kana. Yang tak ada mai." Dok, umpama. Ha jangan. Ni, tak kena begitu. Supaya apa? Supaya tidak menggerak-gerakkan berseteruan antaranya antara seorang dan antaranya antara yang mengkhabarkan berita saat ni. Orang ni dia khabarkan berita, nak suruh membaikkan orang yang berkelakuan, tak boleh. Lepas tu apa dia tak nasihat di? Mungkin buah dia ni orang tak dengar. Mungkin dia tu duduk satu tarah, saing saja. Jadi orang tak dengar nasihat. Lapu ke orang hok jenis nasihat akan didengar. Maka itu di antara amrun bil ma'ruf, bukan nak pelaga, bukan nak mengadu domba tu. Di antara cara amrun bil ma'ruf nahyu anil munkar, dan di antara cara kita kasih pada saing kita supaya dia tu tidak berkekalan dalam keadaan lara, dalam keadaan maksiat. Maka kita mengadu ke orang lain, hok dia tu dapat memberi nasihat dan dapat didengarkan nasihat dia. Cuma kita ni jangan beritahu ke siapa dia mai khabar ke kita. Kemudian jika menerima ia, sebab apa? Sebab tak sewi jadi balah lah pula. Besar ni balah ni. Kemudian jika menerima ia seorang daripada engkau, yakni akan nasihat. Nah, kita nasihat-nasihat, dia terima nasihat kita. Maka puji olehmu akan Tuhan. Jangan nampak diri kita. Aku ni nasihat orang-orang pakar belakang nasihat aku. Kita puji ke Tuhan lah. Alhamdulillah, Tuhan telah buka buka pintu hati awak nak dengar ke nasihat saya ni. Dan syukur olehmu baginya, bagi Tuhan, alhamdulillah, dia dapat orang panggil kelebihan, kita pun dapat kelebihan sebab kita asbab musabab bagi dia terbuka pintu hidayah. Ya dapat kita. Dan jika tidak menerima, kita nasihat penak dah we. Maka kembali olehmu kepada diri kamu dengan celah. Ni. Maka kembali, yakni maka mengembalikan olehmu, yakni nasihat itu kepada diri kamu dengan celok. Kita kena tengok muhasabah diri kita, bapa orang tak dengar nasihat kita. Mungkin kita ni tak ikhlas nak nasihat orang. Ataupun diri kita ni tak ada cahaya yang benar sehingga dapat memberikan cahaya tersebut menyinar ke bagi orang lain. Kita kena celah ke diri kita lah. Orang ni ada cahaya dalam iman ni, dia tak ada nasihat, orang tengok ke dia pun rasa Allah tenangnya, rasa nak bertaubatnya. Dan kata olehmu baginya, bagi diri kamu tu, "Hei diri aku yang jahat daripada pihak hei diri aku yang jahat." Kita celah diri kita ni. Apa orang tak dengar nasihat kita ni? Apa kurang kita ni? Kita kurang dekat dengan Tuhan kau sebab tu orang tak dengar nasihat kita. "Hei diri aku yang jahat." Kita kena muhasabah semua dah diri kita ni. "Daripada pihak engkau lah didatang akan daku dengan demikian itu jahat." Mari diri kita lah jahat saat ni. Orang lain pun mungkin jadi top juru. Nak jadi ustaz dah kitanya. Kita sendiri pun tak tahu mana hala. Tapi iyalah. Nah, islah nafsa wa dum ghairatlah. Kita kena perbaiki diri kita semasa ke semasa, dan kita kena seru manusia kepada ketaatan. Tilik olehmu, mudah-mudahan engkau berdiri dengan segala syarat bagi nasihat. Dan adatnya adat nasihat. Ramai orang ni tak kerti adat-adat. Dia kerti ke hukum hakikat, tapi dia tak kerti ke adat-adat. Dia celah orang nasihat depan-depan masyarakat umum, menyebabkan jatuh air muka orang saat ni. Orang ni kalau jatuh air muka, lambatlah nak boleh dengar nasihat kita.
Apa salah kita pergi depan, kecek molek dengan dia, mana silap dia, biar dia sedap. Dan apabila menutup aman akan dikau, aman yakni amanah lah, oleh seorang manusia, menuntut amal tu atas suatu, tak lalu di situ, maka atas engkau, yakni lazimlah atas engkau bila orang mari duk amanah kau kita dengan barang ni, dengan memelihara akal dia, akal suatu itu bersangat, kena sungguh-sungguh jaga. Orang amanah kau kita duit masjid kau, orang amanah kau kita anak nak suruh didik kau, nak suruh jaga kau, orang amanah kau kita kitab kau apa kau. Ya banyak ke hak berlaku ke? Banyak guru kata beri pinjam kitab lah di antara benda menyesal. Banyak menyesal. Apa? Bui kitab penuh hak dobi, orang nak pinjam bui. Mari kitab hilang, hilang. Allah sedihlah ada hilang kan. Sama ya. Ni, penuh kitab ya dobi. Dia tanya orang yang punya itu, mana kita? Dia kata nanti-nanti akhir-akhir hilang. Lepas tu kawan ni pun ganti yang kita kosong. Buat gapo kita kosong. Orang yang ngaji nak sikap kita kosong. Orang yang ngaji nak hak dobit dia tu. Itulah hak nak benarnya. Oh kita kosong. Kena ngaji semula nak dobit domen, nak dobit banyak karo lah. Ngaji ni. Ha, sebab tu kalau orang nak pinjam kitab, kita kena beringat lah. Apa? Kena beringat. Ha, kita, kalau dia nak pinjam kat, kita kata gini lah, saya terlupa stek. Haa, tak? Saya terlupa stek, awak ambil dengan saya pun stek lah. Haa, oh lah, kalau kita awak susah-susah pulak nak baca, kalau kita senai-senai, tak apa lagi. Kalau hilang pun, tu pun rasa saya dah, dobit-dobit tu. Kalau orang mari amanah kau kita ni, orang amanah kau kita. Hak sadi kita tu minta hak orang. Ha, tu lebih lagi lah kena jaga. Orang tak ui dah kalau barangan gitu tu. Dengan memelihara ke dia, dia suatu itu bersangat daripada engkau memeliharakan dia. Dia suatu jika ada ia suatu tu milik bagi engkau. Nih. Kita nak kena jaga barang ini lebih daripada kalau benda tu milik kita. Ha, kena begitu. Ni jangan, moga hak orang biarlah. Ni bukan hak kita pun. Tak boleh gitu. Dan atas engkau yakni lazim, atas engkau dengan menunaikan amanah. Tanggungjawab tadi. Jauhkan olehmu. Yakni kena takut. Akan diri kamu. Dan akan khianat. Ha, kena ingat dengan khianat jangan. Ni ada buat khianat. Sungguhnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu ay fi nafsi. Eh? Ay fi nafsi. Wa mali, wan man. Artinya tiada ada iman, yakni tak ada jenis iman yakni yang sempurna lah. Ha, tak boleh begitulah. Ha, sebab tak ada iman ni benda besar. Ha, jadi maksud sini iman yang sempurna. Tiada ada iman bagi mereka yang tidak ada amanah baginya, bagi seorang tadi. Ha. Dan lagi sabda Nabi alaihi salatu wassalam, salasun muta'alliqatun bil arshi ni'matu taqulu Allahumma inni bika fala ukfa wa fala ukfaru warrahimu warrahimu taqulu Allahumma inni taqulu Allahumma inni bika fala uqta'u wal amanatu taqulu Allahumma inni bika fala ukhanu. Nah gitu. Salasum muta'alliqatun bil arsy,
Artinya tiga perkara yang yang bergantung dengan arah. Habis itu koma. An-ni'matu. Hak pertamanya ialah nikmat. Nah, daripada tiga perkara hak bergantung dengan arah tu, yang pertama nikmat. Jadi nak pergi kekal ke dia, takulu maka berkata ia-ia seorang pada nikmat ni. Hei Tuhanku, bahawasanya aku dengan dikau, ha? Maka tiada dikufur akidaku. Allahumma inni bika, ya Allah, sesungguhnya aku dengan engkau, fala ukfaru, janganlah menjadikan aku ni kufur. Ya ni kufur akan nikmat tadi. Yang kedua warahimu, dan kedua rahim. Yakni qarabah. Nih. Taliye persaudara ni, ia bergantung dengan arah. Maka pada masalah qarabah ni kita kena kata gapo? Taqulu Allahumma inni bika. Itu heku, bahwasanya aku dengan dikau. Fala uqta'u, maka tiada diputus akidaku. Yakni rahmat taliye silaturahim ni, minta menjangan putuskan ya Allah. Aku serah padamu. Allahumma inni bika. Hei Tuhan, aku serah padamu dengan masalah taliye silaturahim ni, jangan mu putuskan. Dengan nikmat, jangan kamu menyebabkan aku saat ni kufur. Dan ketiga, amanah. Nak kata benda besar. Nak kata benda besarnya amanah. Wal amanatu, atas pada nikmat belakanglah tu. Takulu, maka berkata ia seorang, Allahumma inni bika, hei Tuhanku, bahwasanya aku dengan dikau. Fala ukhon, maka tiada dikhianat akidaku. Minta dengan Allah. Jadi bab berkaitan dengan amanah ni, apa dalam ayat sebut, inna aradnal amanata 'alal anas samawati wal ardi wal jibal. Kata ni, kami nak suruh ke amanah ni pada langit bumi bukit. Fa abaina ayyahmil mil hada, mereka enggan pada nak menanggung ke amanah. Lepas tu, siapa dia nak menanggung? Wahamalahal insan. Hak sanggup nak menanggung amanah ni ialah manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ni berbuat zalim, dia jahil. Dia sanggup nak pikul amanah ni. Langit bumi tak sanggup nak pikul, manusia ni sanggup. Dan atas engkau, yakni lazim atas engkau dengan benar cakap, jangan bohong. Benar cakap. Dia benar pada niat, dia benar pada perbuatan. Dua tiga perkara tu kena benar semua. Dan atas engkau dengan benar cakap, yakni segala janji kita. Kita berjanji dengan Tuhan dulu kan? Adakah aku Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kita pun membenarkan kata Tuhan tu Tuhan kita. Mari di atas muka bumi kita lupa janji kita di alir roh. Maka Allah Ta'ala datang ke para anbiya rasul alaihimus salatu wassalam, memperingat kembali pada kita janji kita tadi. Dan dengan menyempurnakan janji dengan barang yang berjanji engkau atasnya, atas barang yakni perkara lah. Barang yang berjanji ni barang yang telah kita berjanji atasnya, atas perkara tadi. Kita nak ubudiah kepada Allah Ta'ala. Maka bahawasa membatal akan Uhud, yakni segala janji, mungkir. Membatal tu dengan cara kita mungkiri ke segala janji.
dan menyalahi pada wa'di, pada janji kita. Itu setengah daripada beberapa alamat munafik. Iza hadasa kazaba, wa iza tumina khona. Iza hadasa kazaba, bila kecek dia menipu, bila berjanji dia ingkar ke, mungkiri, bila diberi amanah dia khianat. Alamat daripada munafik. Dan pada hadis, ayatul munafiqi salasun. Iza haddasa kadaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khona. Artinya alamat munafik itu ada tiga perkara perangai. Jadi kalau ada orang berperangai gini, jangan kita panggil dia munafik. Cuma ciri-ciri dia tu ada lah. Dia orang ni munafik, dia ada munafik pada perangai, ada orang munafik pada akidah. Munafik pada akidah tu hak kekal dari neraka tu. Zohir napuk suka kau Islam, batin beci benar kau Islam. Ada pun duduk di perangai munafik ni, kena bimbang dah lah. Apabila berjanji, yakni ia menyalahi ia akan janji tadi, dan apabila dipercayai akan dia, orang percaya, orang latih dia duduk datang, orang beri ke dia, seruh ke anak supaya dia ni jaga ke anak, diasuh dengan agama, dia khianat dia di atas engkau dengan takut daripada berbantah. Tiga perkara berjanji, ada jatuh ni. Iza haddasa kadzaba, bila berkata-kata dusta dia, tadi jatuh. Dan apabila berjanji menyalahi ia akhlafa, wa iza tumina, dan apabila dipercayai akan dia khianat ia, ada jatuh situ deh. Pada kata iza haddasa kadzaba, sesah situ. Dan atas engkau dengan takut daripada berbantah, berdebat. Suka. Suka benar dok berdebat benar-benar hok tak ada menguntungkan agama pun berdebat juga. Kalau benar hok mesti dah tu lain. Ni benar tak ada benda nak berdebat pun berdebat juga. Maka kedua itu memarah keduanya dan jidal. Sama lah tu, berbatah dan jidal, berdebat. Maka kedua itu berbatah dan jidal itu memarah keduanya, berbatah dan jidal akan dada yang mendengar dan melihat, kedua itu akan hati yang mendengar. Dada ni memarah keduanya, berbantah dan jidal akan dada, yang ni akan segala dada yang mendengar dan melihat, keduanya berbantah dan jidal itu akan hati yang mendengar, dan sebab keduanya itu berbantah dan jidal akan berseteru bala. Mengikut ni mengata kau hak ku lawak, pengikut hak ni hak si A kata kau si B, pengikut si B kata kau si A, habis begitu. Orang ahli agama pun begitu juga. Kita ni lah, kita semua. Dan marah berseteru dia marah, bukan cari jalan penyesalnya dah. Buat kau marah, buat kau ada modal nak mengata belakang. Tak ada bedah lah. Maka jika membantahi akan dikau seorang manusia, maka jika membantahi akan dikau seorang manusia yang sebenar, maka atas engkau dengan menerima akan yang sebenar daripadanya, daripada orang tadi. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Hati-hati edah.
Benda sebenar tu terlebih berhak untuk diikut. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Benda sebenar tu terlebih sepatut untuk kita ikut. Walaupun kita terpaksa nak jatuh ke ego kita. Nak jatuh ke ego kita, nak menerima ke perkataan dia saat ni tu. Lawan ni kita. Tapi kerana kita nak mencari ke kebenaran ke. Maka kita ikut juga walaupun terpaksa kita membenarkan hak dia dan menyalahkan apa hak daripada kita. Maka bahawa yang sebenar itu terlebih sebenar bahawa diikut, yakni akan dia. Atau seorang yang membatal akan sebenar. Atau pada kata saat inilah akan dikau seorang manusia. Maka jika membatahi akan dikau, seorang yang membatal akan benar-benar. Saat ini seorang hak betul, hak ni seorang hak salah. Mari duk batah kita, dia salah. Maka atas engkau dengan berpaling daripadanya, daripada orang yang membatalkan benar-benar, orang yang tak ikut benar-benar, tak payah pedulilah. Paling muka kalau tebing kita sebut pun dak, jadi tak ada bedah juga. Kerana bahawa senyonya seorang yang membatalkan yang sebenar tu yang jahil. Dia tu orang jahil. Kalau kita ayat, ya jahil bukan jahil biasa ni. Jahil murakkab, jahil tak sedar jahil ni. Wallahu yakulu, dah bermula Allah Ta'ala berfirman, wa'arid anil jahilin. Al-A'raf 199. Artinya firman Allah Ta'ala, berpaling olehmu. Jangan kita hirau, jangan kita peduli. Dia nak berdebat ni, dia bagai tak tahu mana, tak sebenar. Kalau tapi kita berdebat pun waksat jadi orang panggil merosok ke keadaan saja. Berpaling olehmu daripada orang yang jahil, tak payah kita nak pedulilah. Buat kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, aku ni boleh berdebat dengan berapa ratus orang sekalipun boleh. Tapi kalau orang hak jenis tak betul, seorang pun aku tak berdebat. Nampak? Sebab dia bukan nak cari kebenaran. Dia tu sendiri nak membenarkan benda hak tak sebenar di dia. Tu. Lebih kita berdebat pun tak ada hasil. Gapo-gapo habis masa, patut kita boleh beramal dengan benda lain. Dia habis begitu ya masa gitu. Di situ qala al-musannif rahimahullah taala, faslun, da atah engkau dengan meninggal akan bergurau-gurau sama sekali. Wallahu a'lam. Ada salah ni. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما، الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وجعلنا من عبادك المخلصين، وجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة أعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين.